Aku dapat duit raya, guys. Sombong amat. Morning. Oh, lama gitu buat vlog. Hari ni kita buat vlog eh. So, enjoy. Sebenarnya hari ni aku dapat perkabaran yang baik daripada Google. Perkabaran dia tu. Sebelum tu. Aku lupa nak buat intro aku eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosman di Rosman TV. So macam ni, aku dapat perkabaran daripada Google, dapat surat daripada Google lah, yang mengatakan aku ni dapat duit raya daripada Google. Maknanya daripada YouTube lah, aku dapat duit raya. Aku pelik ke lah sebab YouTuber-YouTuber lain dapat duit raya ni. So aku dapat surat yang mengatakan aku kena pergi bank. Aku kena pergi bank dan ambil duit kat situ. So sekarang ni aku tak ada bersiap-siap sebab aku nak pergi bank ni. Itulah. So, jom lah korang ikut lah aku buat apa ni. Jom. Apa tiba-tiba jam kat sini? Alah, tengah-tengah traffic light ni. Polis ya? Apa ni? Accident ke apa benda? Patutlah jam. Dia buat apa tu? Tak apalah kerja dia. Selamat raya. Alamak, kuning lah pula tu. Aduh ni, kuning. So, kena pergi isi minyak ni. Tak apalah, minyak murah je pun lah. Minyak PKP. Nak isi RM20 dah. Minyak murah kan. So guys, sekarang aku on the way ke bank untuk ambil duit raya yang aku beritahu tadi tu. So jom lah. Fokus. Jangan main kereta ke memandu. Aku sampai dah ke bank ni. So aku nak pergi ambil duit sekejap eh. Korang tunggu dalam kereta lah eh. Aku malas nak makan dalam bank tu. Nanti kena empuk dengan gad tu. Tak ada kerja lah. Okay, gerak lu. Guys, what guys? Aku dapat duit raya, guys. Guys, aku dapat duit raya dari you, guys. Guys, percaya atau tidak, korang kena percaya aku dapat duit YouTube daripada ku. Duit tu you. Duit raya daripada YouTube. Apa benda aku cakap ni, sayang? Saya tu. Dekat sikit kamera apa ni? Lighting tak okey. Apalah arah. Aduh, penat. Okay guys, aku memang tak sangka guys. Memang tak sangka YouTube bagi aku duit raya ni guys. Bukan semua YouTuber dapat duit raya daripada YouTube ni. Alangkah bertuahnya aku apabila aku dapat perkabaran yang aku dapat duit raya daripada Google, daripada YouTube guys. So guys, jom kita kira tengok sama-sama lah. Kira tengok sama-sama duit raya yang aku dapat daripada Google guys. Dapat YouTube guys. Dapat tengok tu. Siap tulis ampau selamat hari raya guys. Mana nak dapat ni guys. Jom guys. Jom kita kira sama-sama guys. Tengok. Buka-buka dah 100 guys. Banyak. Jomlah kita kira guys. Kita kena pusing-pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mana boleh gigi depan-depan boh. Nanti orang nanti orang pau aku. Alhamdulillah, by the way, aku bersyukur sangat keberahan kepada Allah SWT kerana memberi aku rezeki yang melimpah ruah ini. Allah, ya Allah. Takkan ini bukan duit gaji dari YouTube lah. Ini duit daripada Google AdSense. Selama ni aku buat YouTube, so dapatlah gaji sikit ni. So alhamdulillah bulan ni dapat lebih sikit kan. Ni semua ni hasil korang jugalah, daripada korang juga yang tengok video aku, yang tak sikit ikhlas, dan aku dapatlah sikit income side. Aku boleh buat side income sikit melalui YouTube ni. So sebenarnya ni aku ambil dari Western Union sebenarnya. Bukan duit raya. Yang duit raya tu aku tu saja je nak buat gempak sikit, buat menarik sikit. Aku letaklah sampo ni. Sampo ni pula. Banyak sangat sampo ni. Aduh. Aku letaklah sampo ni dan nampak macam duit raya. So macam orang kata macam clickbait lah untuk buat YouTube ni. Kalau nak buat YouTube ni kena pandai attract audience tak? Macam ni lah. So guys, ramai yang tanya aku sebenarnya macam mana nak start YouTube ni. Aku senang je jawab pang aku. Buat apa aku nak buat YouTube ni, bohlah video nak YouTube siap. Tu tengok lah, lepas tu promote lah sendiri kan video tu. Kalau nak kalau nak biar orang ramai tengok, buatlah konten yang menarik tu je. Ramai juga nak jadi YouTuber, nak jadi YouTuber, nak jana income melalui YouTube ni. Boleh nasihat aku, tapi kalau nak jadi full time YouTuber tu kena hook dululah eh. Sebabnya YouTube ni bukan senang nak bagi duit gitu. Kalau nak buat side income tu boleh lah. Sebabnya duit YouTube ni bukan banyak sangat pun. Melainkan lah yang famous-famous tu dapatlah banyak sikit. Aku bukan nak halang korang nak buat down korang untuk buat YouTube, tak buatlah. Kalau ada rezeki dapatlah duit, kalau tak ada rezeki tu nak macam mana. Sebab YouTube ni bukan platform untuk kita apa bekerja apa benda semua tu. YouTube ni tempat untuk kita bersosial. Guys, sebenarnya duit yang aku dapat ni duit panas sebenarnya. Panas. Haradang. Panas. Tiba tak. Memang duit aku ni sebenarnya duit panas. Nanti aku cerita kan, lepas ni aku nak pergi shopping je. Aku nak beli barang dapur untuk anak bini kan. Dengan duit YouTube ni kan. So, korang stay dulu dengan video aku kan. Serius ni, memang duit ni panas. Serius. Sudah tibanya masanya untuk aku ceritakan kenapa duit yang aku dapat ini adalah duit yang panas. Cerita ni aku kongsi kepada korang je. Ini eksklusif untuk korang semua. Serius. Sebelum ni aku tak pernah cerita pun kat siapa-siapa. Ini pada korang je. So korang kena simpan rahsia ni baik-baik eh. Hey guys. Sedap-sedap mulut je kata duit aku ni duit panas. Aku ni pecah kepala otak nak bikin konten-konten dekat YouTube ni. Senang-senang je korang kata aku dapat duit panas. Panas lah. Taklah sebenarnya duit YouTube ni ada kalanya kita ni boleh dapat duit panas. Dengan apa kita boleh dapat duit panas tu? Maknanya duit yang tak bekat lah. Bila bekat ni kita macam curi konten orang, kita mengaitkan orang, kita sebarkan berita palsu, ataupun kita ni buat benda tak baik lah yang boleh orang lain benci ke. Contohnya korang post buat video mendedahkan aurat ke semua tu. So benda tu menjadi tak bekat. So duit yang kita dapat daripada AdSense tu pun, daripada YouTube pun, jadi tak bekat jugalah. Jadi duit panas. Dalam YouTube juga, dalam AdSense juga, kita boleh block juga lah iklan-iklan yang tidak sepatutnya masuk dalam video kita lah. Contohnya
iklan yang melibatkan arak, perjudian. Kita boleh block dalam Google AdSense tu. Dia ada option dia lah block. So itu atas korang semua nak letak iklan itu ataupun tidak, ha? So korang dah otak, korang dah belajar daripada kecil sampai besar. So benda tu korang boleh fikir. Memanglah iklan benda tu boleh banyak duit sebenarnya. Oh, jatuh pula kamera aku. Rate dia memang tinggi sikit. So banyak sikit income daripada benda tu lah, benda-benda yang benda-benda yang tidak bermoral ni, eh. So korang fikirlah benda tu, eh. So tu je lah vlog aku kali ni. Aku sebenarnya tak pro sangat buat vlog ni. So aku cuba yang terbaik yang untuk korang semua. By the way, eh, aku nak share sikit, eh. Sebenarnya aku buat YouTube ni, aku boleh dikatakan 80% aku menelpon je. So korang ni yang nak start YouTube ni tak payah nak beri sangat, beli barang-barang mahal. Ha, ni buktinya aku menelpon je, hang tengok. Oh, guna submit tu. Tengok, nampak, nampak tak? Ha, nampak? Aku menelpon je tu. Ha, mana phone? Nampak ke tak? Okay, aku menelpon ni. Oh, nampak tak ni? Aduh, susah lah. Okay, aku tunjuk, eh. So ni, aku guna phone. Ha, buat. Aku guna phone je buat YouTube. So korang ni tak ada alasan untuk start YouTube. Ya. Kalau nak start YouTube guna barang mahal, memang sampai bila-bila lah tak start, eh. Betul tak? Okey lah, sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Okey, sampai sini dululah vlog aku. So kalau korang suka konten aku, boleh tekan subscribe dan share kepada rakan-rakan anda semua. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum.